Nah. Bye, have a great time. Killing spree, bisa killing spree. Pakai Angela, nice. Aduh, kemarin nih yang Lisa cosplay jadi Odette, responsnya positif banget ya. Itu makasih banyak loh. Mungkin Lisa next bakalan cosplay lagi sesuai yang kalian udah rekomenin juga kemarin di bagian kolom komen ya. Itu udah baca-bacain, lucu banget kan? Nyuruh Lisa cosplay jadi Karina ya. Aduh, Karina. Karina terlalu kebuka, sama itu hero-nya sih lagi nggak meta ya. Hero-nya nyampah sih. Hero yang kalau pakai skill 3 dia tuh kalau udah tinggal dikit-dikit tuh. Kalau saya pakai Odette nih, biasanya teman Risa nih ada yang pakai Karina tuh pasti disabet dikit mati deh. Apa mau Risa pakai Karina? Hari ini ya udah coba deh. Tapi Risa ada Karina enggak ya? Kita cek dulu, cek. Mana hero. Heroes. Karina ya. Karina lapu-lapu enggak ada. Oke, tim. Jadinya mungkin kalian semua bingung ya, Risa kenapa sih mainnya Mage terus? Soalnya emang asiknya pakai hero range. Jadi enaknya Mage atau yang hero-hero yang selain. Kayak Layla sebenarnya juga enak, cuma Layla jalannya lama. Gimana ya? Jadi kalau terlalu offense apa gimana masih belum kuat, masih belum mampu, masih belum refleksnya belum nyampe. Wah, ada yang pakai Fanny. Wah. Wah, Fanny sama Lancelot. Apa pakai Angela? Pakai tapi kalau misalkan Lancelotnya cupu capek juga pakai Angela. Apa pakai Odette lagi? Angela aja lah ya. Ya udah, sok. Karena kita ada dua assassin, jadi saya coba pakai jadi kayak itunya rank ya. Ini si Moskov nih. Season depan tuh fix banget Moskov tuh bakal jadi MM favorit. Karena udah di buff abis-abisan. Aduh, enak banget. Biasanya supportnya belum gede sih. Jadi tuh kalau apa ya, si Lance kayaknya mau ke top, enggak, ke mid ya, ke mid. Dikasih, thank you Lance. Dikasih dong buffnya. Lolita. Jadi di top mereka, ada Lance-nya juga. First blood. Nice, first blood. Nope. Nice. Jadi main di laptop bisa masih kurang terbiasa. Ayo Lance, bisa ini Lance-nya sebenarnya oke. Memang dia, tapi kurang bisa sih. Nggak turtle musuh-musuhnya. Let's get ready to maju. Maju. Strong. Maju. Nice. Waduh. Ciduk itu hero-nya, ciduk. Yes. Good job. Angela tapi lucu sih suaranya. Nice sekali Moskov. Waduh. Cakep nih timnya nih, cakep. Menang ini. Gosen. Gosen, nah, mantap, gosennya cupu, sabi. Run. Nggak kena sih, why, but why? Ayo Lance, kejar. Ya, dia gak kejar. Can. We can do this.
We can do this. Yes. Nice. Eh, awas sudah tidak gosen. Eh. Awas. Nah. Bye, have a great time. Killing spree, bisa killing spree. Pakai Angela, nice. Jadi, tentu skill satunya dulu yang harus digedein karena skill satunya sakit banget. Tapi kalau sampai pribadi sih enak sih kalau skill 2-nya dulu yang gede. Eh, ada Lolita. Eh. Nyolot Lolitanya. Enggak, tidak bisa seperti itu. Pipa. I win, we win, boys. Ayo dong, mau di-heal, masa kabur? Dah, kita fan-fan dulu aja di sini. Kita towering aja, kita tower. Wih, tidak. The enemy consists defeat. Berapa kali nih dari kemarin main enemy-nya consists defeat mulu. Good game, bener kan? Pakai Angela tuh, aduh terbaik banget. Oh, di ranked juga pasti dia tuh diperbutin sekarang nih. Season-nya bentar lagi berakhir loh nih tim. Tap screen to continue. Wah, gold. Kita senang sekali rasanya. Tapi gold Risa paling kecil. Enggak deh, yang paling kecil si Hilda-nya. Lumayan, 3700. Jadi nggak miskin-miskin amat lah ya. Buat game yang ukurannya segini. Okay, thank you for watching. Jadi gameplay Angela Risa, jangan bosan-bosan ya. Oh ya, by the way, Kang Risa ini memang lambangnya cowok. Biar dikira fake account. Okay, thank you ya. See you in the next gameplay.